saya bawain air, Ustaz. Terima kasih banyak, udah merepotkan nih. Banyak ya airnya. Sama-sama Pak Ustaz. Semoga berkah ini kebaikannya. Amin. Ada keluhan apa sini Kang Doni? Ngobrol-ngobrol Ustaz. Oh, ngobrol-ngobrol. Ya, baiklah. Ini minumnya Ustaz minum dulu ya. Minum enggak apa-apa. Silakan. Bisa kalian ikut minum juga tuh. Sudah bawa aja dulu. Bismillah. Enggak bisa apa ya Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Ya seperti itulah, kita bekerja keras walaupun panas kadang harus berkorban lah, ini kan demi masa depan kita gitu ya. Benar Ustaz, namanya kerja kita harus siap panas-panas, siap banting tulang, harus siap. Masya Allah Ustaz, kayaknya di sini panas ya, bisa kita pindah ke atas aja biar lebih dingin. Siap, gitu nggak apa-apa ya, ayo kalian mau tanya masalah Oh, baik. Kita ngobrolnya di sana biar enak sih ya. Siap, Ustaz. Ayo, kita ke atas dulu. Di sini, Pak Ustaz, saungnya? Ya, di sini, saungnya. Okay, ya, saungnya masih. Saungnya sih kecil. Yang penting buat berteduh aja. Gimana? Saya duduk di sini nggak apa-apa ya? Kamu di sini nggak apa-apa, Kang? Nah. Di sini aja lah. Gimana Kang, mau ngobrol masalah apa ini? Biasa Pak Ustad, sebenarnya mau nanya itu Pak Ustad. Ya gimana? Mau nanya. Malu tapi mau gimana lagi Pak Ustad? Gak usah malu, nanya aja. Jadi, nanti kalau malu-malu tersesat di jalan loh. Jadi yang namanya cinta itu apa sih Pak Ustad? Oh masalah cinta. Ini kenapa tiba-tiba kok nanyanya tentang cinta, apa lagi jatuh hati atau seperti apa ini? Insyaallah. Iya Pak Ustaz, aduh. Aduh, masyaallah. Saya doain semoga lancar ya. Amin. Ya kalau menurut Ustaz seperti ini. Cinta itu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh ditangkap ya atau dipikirkan oleh akal pikiran. Tapi cinta itu hanya bisa dirasakan oleh hati manusia. Iya. Jadi orang yang tidak punya rasa tidak punya cinta, Pak Ustaz. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Caranya gimana Pak Ustadz biar dapat cinta sejati ini itu? Ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan cinta, kita harus mendekatkan diri kepada sang pemilik cinta. Siapa yang pemilik cinta? Yaitu Allah. Masya Allah. Iya. Kalau misalnya kita sudah datang ke yang pemilik cinta, nanti cinta-cinta manusia itu diberikan kepada kita. Makanya dengan cara kita sholat tahajud, ketika malam kita bangun minta kepada Allah supaya hati orang yang kita cintai itu luluh kepada kita seperti ini. Masya Allah, mantap ya. Ustadz ya itu. Apalagi ada yang masalah cinta aja nih. Cinta aja Pak Ustadz. Oh, cinta aja. Saya doain ya semoga lancar ya. Amin. Dipermudah segala urusannya. Amin. Sampai hari H-nya ya. Ya. Ini mau menikah atau lagi mencari? Lagi mencari, Pak Ustaz. Oh, lagi mencari. Ya. Kira Ustaz sudah ada jodohnya. Masih proses, Pak Ustaz. Oh, masih proses. Ya, semoga dipertemukan dengan jodoh yang baik lah, insyaallah ya. Ya, Pak Ustaz, ada salam tadi dari Abah. Oh, dari Abah. Gimana kabar Abah? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Ya. Oh. Gimana di pesantren sekarang? Ya alhamdulillah lancar. Lancar ya, insya Allah berkah ya. Amin. Wah ini kayaknya sebentar lagi zuhur. Kita pulang aja yuk. Pulang persiapan. Iya persiapan sholat zuhur. Iya Pak Ustaz sekalian. Itu katanya siapa sore ini? Ustaz suruh ke rumahnya. Oh baik, nanti Ustaz akan kesana. Iya. Iya. Kita persiapan sholat zuhur dulu. Iya Pak Ustaz. Ini di bawah.